Aku sama tangan channel Mak Jack. Okay, sekarang ni aku berada di Kandi. Jadi sekarang ni belakang ni kerek nak turun. Kerek nak turun. Belakang kita lori ni nak turun kerek. Berkurang sebelah kerek. Jadi kita nak tengok lah bagaimana proses dari telaga di Kandi ni. Jadi sekarang ni kita bagi dulu. Lepas tu bawa kita pergi lah. Kita tengok lah berapa kerek sini lah. Kalau kira sebelah limit. Okay, sekarang ni kita nak turun kerek. Lebih kurang dalam sebelah kerek dah. Sekarang ni kita berada di Kandis lah. Jadi ni kita mari sekali gula lalu kerek-kerek. Lepas kita pun nak gali. Jadi tu yang tunjuk situ tadi dah. Tunjuk situ. Jadi abis royak tadi. Di platform TT tu. Dia royak. Dia lari dari Taki Najis. Taki Najis hidup alik Nusa. Sorry, takut sini tak boleh guna tak tak boleh ayat Taki Pelabore. Taki Pelabore tu lari dah ngi anu. Lepas tu belakang tu ada Taki Pelabore juga. Jadi ni proses turun kerek lah. Jadi kita akan ni pada mulanya ni kerek ni panggil pala. Ya tengok ni. Ya pala tu ya lebih sikit tepi tu dah. Pala kerek atau tapak kerek. Boleh. Jadi sekarang ni habis buat mula ni. Habis baca doa dulu. Ni render ni tu yang pilih situ. Tapi kita lari dah dari Taki Najis. Okey. Tengok dulu. Okey. Jadi habis mula nak gali dah ni. Habis dia pun mula nak gali. Lepas tu kita lah ni waktu kerek. Kerek. Tengok dulu kerek. Ni cari yang kedua dah turun. Okey, kita nak ayat. Ni adalah kerek untuk bawah sekali. Panggil tapak kerek atau kepala kerek. Dia lebar tujuan untuk buka jalan dah. Kalau kerek biasa ni, dia tak ada langsung tepi ni. Tak ada tepi geluk apa tak ada. Ni ada geluk ni. Tengok, anda lebih kerasa haci lah luar. Okay, tengok lah proses lagu mana depan ni dah. Kita nak turun dulu kerek-kerek ni dulu. Okay, sekarang ni waktu dah kerek lebih kurang dalam sebelah kerek. Ni semua ni sebelah kerek. Jadi abis dia duduk gali dah. Duduk gali bubuh lalu. Sebab kawasan ni pasir lalu. Kawasan ni pasir lalu. Dia boleh tak lalu. Tapi nampak pada akar kayu gitulah. Haji dia juga kebun bekah. Ni kita Haji Deng kita. Tadi beres sesar dah waktu kerek. Okay, tadi kita siap dah tunjuk bagaimana turun kerek tadi. Lepas tu lah ni kita nak tengok bagaimana kita buat lagu ni lah. Lah ni kita buat tu dulu. Lepas kita buat atas ni dendu, nedu. Jadi lebih kurang 7 kerek ada lah ni. Kita baru buat ni. Jadi air tu dekat ni berapa jeka lebih kurang lah. Tengok tu. Jadi kita tak boleh teruskan lah dah kali ni sebab tunggu kering semi dulu eh. Kalau semi kering dah, esok baru boleh mari pula dah. Jadi inilah baki dia tinggal 4 lagi. Jadi pasir dia pun pasir comel. Pasir akhir kali comel. Tapi mula-mula tu kerah. Kerah apa kerah dulu. Jadi itulah video untuk hari ni lah.